Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, pimpinan Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i Pulau Air Sukabumi. Biar Ramadan adalah sebuah program rutin yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang ditujukan untuk santri dalam mengisi kegiatannya sepanjang bulan suci Ramadan. Tentu saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Biar Ramadan adalah kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk para santri dalam mengisi bulan Ramadannya agar maksimal. Salah satunya adalah kita isi dengan berbagai macam kegiatan seperti tadarus, kemudian tetap melaksanakan sholat tahajud dan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa, tetapi juga diisi dengan lomba-lomba. Nah, ini yang istimewa. Lomba-lomba yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh para santri seperti lomba MC, lomba pidato, kemudian penulisan bahasa Arab, kemudian lomba nasyid, dan yang paling bergengsi dalam Gebiar Ramadan ini adalah adanya lomba hafiz Qur'an. Hafiz Pulau Air adalah ajang paling bergengsi yang diselenggarakan dalam Gebiar Ramadan di Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dalam lomba tersebut atau Hafiz Pulau Air, para santri menunjukkan kemampuan hafalan mereka dalam lomba 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, sampai 10 juz Al-Qur'an. Dan tujuannya adalah agar para santri bersemangat untuk mengulang kembali hafalan mereka, sekaligus juga memotivasi teman-teman yang belum berkesempatan untuk maju di ajang lomba tersebut agar bisa ikut dalam kegiatan ini di tahun-tahun yang akan datang. Harapan kami diselenggarakannya Gebiar Ramadan di Ma'had Al-Qur'an Kiai Haji Abdullah Syafi'i adalah agar para santri bisa semakin menunjukkan kemampuannya dalam bidang apapun, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hal-hal lainnya, yang pastinya akan membantu mereka untuk bisa terjun ke masyarakat, bermanfaat bagi umat, dan tentu saja bermanfaat untuk diri mereka sendiri di masa-masa yang akan datang. Dan semoga kegiatan Gebiar Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini berjalan dengan lancar. Para santri mendapatkan manfaat dengan kegiatan tersebut, dan semoga apa-apa yang kita niatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.